dapet yang warna merah. Oh, cakep nih. Seneng banget sama. Ternyata. Wah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawanan Dekester di Indonesia, balik lagi bersama saya di sini di channel Kinship Hobi tentunya ya. Bagaimana kabar kawan-kawan semua yang ada di rumah ataupun lagi di mana gitu? Semoga dalam keadaan sehat dan juga dipermudah segala urusannya. Pada video kali ini sudah ada box misterius yang sudah datang dari 3 minggu yang lalu. Terus saya simpen di bawah kolong meja. Jadi baru keingat hari ini untuk kita unboxing. Box ini itu merupakan menang lelang dari salah satu akun Facebook yang saya ikutin. Jadi dari jeda waktu 3 minggu yang lalu baru mau dibuka hari ini. Itu saya sudah lupa mobil apa aja yang sudah ikut, yang sudah saya bid pada lelang tersebut. Yuk, penasaran kan? Mari kita buka sama-sama. Sudah disiapkan pisaunya. Mari kita buka. Yoi. Ya, hati-hati. Ya. Oke. Oke, sudah dibuka. Pinggirin dulu. Oke, biar fokusnya agak enak dikit karena yang bagian atas itu jadi silau. Oke, langsung kita buka. Oh, dapat kertas awal-awal sudah. Oke, dibuka kertasnya sudah. Langsung kita keluarkan mobilnya. Ya, ini dia. Wow, ada Chevy Nova yang warna merah motif U yang kemarin saya sudah menang. Bukan menang, saya beli yang warna hijau kayak tentara itu. Nah sekarang ini dapat yang warna merah. Oh, cakep nih, seneng banget sama. Ternyata, wah ini baru tahu saya. Ini kemarin nggak difoto detail sih. Oh ternyata ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ternyata error-error gitu nih. Wah jadi miring kan. Error ternyata dari sononya. Waktu di posting kemarin itu cuma dari depan gini aja. Nggak taunya pas di belakang error. Ya nggak masalah lah. Saya tipikal bukan orang yang suka yang error-error sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah. Oke. Kemudian ada nih Plymon Barracuda Formula S yang warna ungu ya. Oke, yang warna ungu ini keren banget ini. Oke, dari belakang normal-normal aja, nggak ada masalah. Oke, oke lah. Kemudian ada ini dia Honda City Turbo 2 yang warna merah nomor 85. Oh, mungil lucu gitu ya, unyu-unyu gitu. Oh, oke. Saya suka banget sama yang Honda City Turbo ini karena bentuknya yang lucu, kecil gitu ya. Oke, langsung berikutnya ada apa lagi ya? Oke, oh ini ada Mustang Fastback yang seri Go. Oke. Termasuk salah satu inceran saya yang Golf gini. Saya suka warnanya sih. Warnanya itu biru mentah kayak telur asin gitu. Terus motifnya ada ini ya Pak, dipadukan sama warna orange gitu. Tuh. Oke. Lanjut. Ada aduh kertasnya lagi. Oh, ada Dodge Dart 68 yang warna biru. Kemarin itu sempat ngelus yang warna hijau nih. Yang ini ya. Fokus nggak tuh?
Bismillah. Nih, yang ini, yang hijau ini. Nah, ini temennya. Oke, cakep nih, warna biru, biru, biru langit. Oke, keren. Kemudian ada lagi Honda City Turbo juga yang warna biru. Oh, jadi ini ada kawannya ya. Ada kawannya yang warna biru, merah sama biru. Oke. Saya lupa loh kalau ini saya beat waktu itu. Oke, dapat juga ternyata. Kemudian ada lagi. Dah. Ini yang kemarin saya dapat ya di video sebelumnya sudah dapat di vlog hunting waktu di pasar itu. Nah, ada Subaru Impreza yang warna biru, biru metalik, ikonik banget yang warna biru ini. Banyak yang suka warna biru. Yang satunya yang polos itu warna merah-merahnya merah marun kalau nggak salah. Oke, lanjut lagi. Ada apa lagi ya di sini? Ada Nissan GT-R R35. Oh, keren ini. Warnanya ini abu-abu apa hitam ya? Ikut hitam kayaknya. Polos detailnya. Detailnya tuh. Oke, detailnya lampu belakang. Oke. Yang di depan keren tuh. Yang di depan lampunya bukan digambar ya. Yang di depan ini Mika. Kayaknya ikut body. Bukan body. Kaca yang di atas tuh. Wah, keren nih, favorit nih. Favorit baru ini. R35 ini Nissan. Kayaknya layak ini untuk di koleksi seri lainnya nih. Oke, lanjut. Ada lagi. Oh, ada Honda City Turbo yang putih. Ada kawannya jadinya nih. Ada 3. Oke. Sip dah. Dapat 3. Kemudian ada lagi Jeep Wrangler yang warna hijau. Ini kemarin sudah muncul, saya lupa ya di box apa aja, tapi sudah muncul warna variannya itu hijau, terus ada merah, ada abu-abu. Jadi sudah ada 3 kalau nggak salah ya. Kalau ada yang baru saya nggak tahu lagi. Cuma ada 3, jadi hijau, merah, sama abu-abu ini. Yang kena saya ini warna hijau. Oke, lanjut. Ada lagi. Wah, ini. Ini yang banyak dicari ya sama teman-teman, sama kawan-kawan yang suka sama model-model pickup-pickup gini, mobil-mobil mobil-mobil segala medan, 4x4 kata orang-orang sih. Nah, ini ada apa ya? Double cabin Defender Range Rover double cabin. Ini ada yang seri satu single gitu, single cabin warnanya hampir sama sih. Hijau apa-apa ya ini termasuk. Tapi ini yang seri book. Oke, ada dapat ini. Kemudian apa lagi ya? Kemudian ada lagi. Oh, ternyata dapat Honda City Turbo lagi yang warna perak. Jadi ada 4 ya. Honda City Turbo. Ngumpulin sampai 4. Oke. Kemudian ada lagi yang terakhir nih kayaknya. Wah. Terakhir ternyata dapat Tomica loh. Baru kali ini saya dapat Tomica, belum pernah beli, belum pernah dapat. Pernah ngebid di lelang Tomica ini yang apa ya? Yang ini. Mobil-mobil jual makanan gitu, makanan Jepang. Wah, keren juga nih. Tomica. Oke, lucu nih. Nanti coba dilihat. Oke, kayaknya sudah habis, tidak ada isinya lagi. Baik. Dari menang lelang yang pertama kali saya ikutin sudah dapat yang unyu-unyu ya, ini yang saya suka nih. Ada 3 ini. Tuh. Ada 3, saya tata dulu ya sebentar ya. Ribet banyak ini. Oh, jatuh. Ditata dulu ya.
biar teman-teman tahu dapatnya apa aja. Oke. Ini ada. Oke, ada ini juga. Oke. Sip. Sip. Oke. Ada ini juga. Masuk kamera enggak ini? Oh, masuk. Tapi blur. Sorry. Oke, dapat ini. Dapat ini juga dan selebihnya ini. Oke. Bawah aja dah. Maaf yang bawah enggak kelihatan jadinya. Oke, sudah dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 mobil yang saya dapatkan. Dari 13 ini semuanya saya milih bukan berdasarkan hot itemnya, tapi berdasarkan apa yang saya suka. Jadi kalau kawan-kawan biasanya ribet masalah hot item, inikah itukah, ya itu selera masing-masing. Saya juga nggak bisa komentar banyak karena saya juga sendiri pemain baru di dunia Dekes ini. Dan baru kali ini saya benar-benar suka sama mobil mainan itu yang skala 64 ya, di Hot Wheels ini. Dan juga ini yang benar-benar saya seneng itu waktu itu ketika ngelihat si Honda City Turbo ini yang kecil-kecil ini. Wah, ini saya suka banget. Kemudian yang menarik, yang keren itu ada Nissan GTR 35 warna hitam nih. Ini keren nih, kayaknya wajib banget dicari varian lainnya yang motif-motif lainnya. Polos aja udah keren, apalagi yang banyak-banyak ini ya, banyak varian tamponya gitu ya. Kemudian ada lagi ini yang saya suka juga. Saya suka ininya sih, tamponya. Tamponya itu Golf. Kalau nggak salah Golf ini adalah oil company ya, perusahaan minyak kayak Pertamina gitu. Jadi saya suka karena warna kombinasinya, ada biru telur asin dan juga dipadukan dengan orange. Sudah banyak sih yang beredar mobil-mobil yang seri Golf gini tuh, berbagai macam mobil sudah banyak, tapi baru ada 3. Kemarin itu saya sempat dapat yang di video sebelumnya itu Ford GT 40 yang mana pernah muncul di film Ford versus Ferrari. Nah, itu sama ada satu lagi custom Ford Mustang, mungkin besok-besok saya tunjukin. Jadi sudah ada 3 Golf yang sudah saya dapatkan. Untuk episode kali ini, inilah yang sudah saya dapatkan di lelang perdana saya. Semoga di lelang berikutnya saya makin semangat untuk mencari mobil-mobil yang yahut-yahut. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see ya.